Walaupun dia ni merupakan orang yang pertama berjaya menyatukan negara China tu yang berpisah tu dengan cara kekejaman, tapi pemerintah China seorang ni yang hebat ni sangat-sangat takut dengan kematian. Sehinggalah dia ni rela buat apa saja untuk dia kekal hidup abadi. Walaupun dengan cara dia terpaksa bunuh orang dia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Metu just create content, make your smile. Okay, kalau dulu memang banyak orang yang obses dengan kehidupan abadi ni. Tapi untuk perbahasan kali ni pula aku nak fokuskan kepada pemerintah China ni yang seorang ni, iaitu King Shi Huang ni. Macam mana dia ni boleh obses dengan semua benda kehidupan abadi ni sampaikan menghancurkan kerajaan China tu sendiri yang dah bersatu ni. Kemudian China tu kembali berpecah setelah kematian dia ni. Kalau kita tengok sejarah King Shi Huang ni, dia ni merupakan pemerintah China yang paling hebat dalam sejarah. Dengan tentera dia, dengan wilayah kekuasaan dia yang luas, semua dia ada. Tapi hidup manusia ni satu kali je. Dan dia ni sangat-sangat takut dengan kematian. Semasa dia jadi raja ni, dia gunakan kuasa dia tu dengan menyuruh ke semua pegawai-pegawai kerajaan untuk cari, buat, cari idea apa semua. Macam mana nak create, hasilkan ramuan hidup abadi ni. Lepas tu, datanglah berita gembira kepada raja. King Shi Huang ni, raja ni telah dapat maklum balas daripada seorang ahli nujum ni yang bernama Yu Fu dari pulau Jifu. Yu Fu kata kepada raja, dia kata ada sebuah pulau dekat lautan Pasifik ni yang bernama Pulau Penglai ni. Dekat situ, tuanku akan jumpa ramuan nak hidup abadi apa semua ni yang macam tuanku nakkan ni. Dekat Pulau Penglai ni, dia kata ada 8 orang, orang immortal yang tak boleh nak mati apa semua ni, ada mereka duduk jaga tempat tu. Kalau nak suruh dia pergi ambil air kekal abadi apa semua ni, raja kena kirimkan dia ni pergi ke sana dengan sebuah kapal yang mewah. Lepas tu, dekat situ, dalam kapal tu juga ada bawa sekali 6,000 orang perempuan yang dara untuk dijadikan korban nak dapatkan ramuan air kekal abadi apa semua ni. Yu Fu cakap macam tu. Dengar cerita macam tu, permintaan Yu Fu ni raja terima. King Shi Huang ni terima percaya semua benda ni. Lepas tu, dia kirimlah Yu Fu ni ke kapal dengan 6,000 orang wanita dara yang macam Yu Fu minta tadi. Dengan harapan Yu Fu ni bawa balik air kekal abadi tu yang macam raja nakkan tu. Dekat sini juga kita boleh tengok ada ahli arkeologi jumpa pasal peristiwa ni. Dengan ukiran yang kita boleh tengok sampai ke hari ni yang Qin Shi Huang ni tulis, tiba di Fu dengan mengukir batu ini. Setelah beberapa tahun Yu Fu ni dah pergi ke sana, Qin Shi Huang ni tak dapat berita pun pasal Yu Fu ni. Raja dah mula pelik dah, tapi masa ni dia boleh buat relate lagi. 3 tahun lepas tu, ada sekumpulan penceroboh ni yang cuba nak bunuh Qin Shi Huang ni. Masa ni, dia terselamat. Tapi benda ni membuatkan dalam kepala otak Qin Shi Huang ni kena pergi cari juga Yu Fu ni. Kalau tak, lambat laun dia ni akan mati. Sebab Qin Shi Huang ni banyak musuh. Dia buat keputusan untuk dia buat laluan bawah tanah yang menghubungkan setiap bangunan dekat istana tu. Supaya dia ni tak lagi duduk jalan dekat perkarangan istana tu. Takut bahaya kena bunuh ke apa nanti susah. Kalau ada siapa-siapa cakap dekat mana King Shi Huang ni duduk dekat terowong bawah tanah tu, yang cakap tu akan dihukum bunuh. Pada tahun 211 sebelum Masihi, dah 8 tahun tak ada khabar berita pasal Yu Fu ni, ada pula sebongkah batu besar jatuh terhempap ke tanah. Ada orang cakap batu tu meteor yang jatuh. Tapi dekat batu tu ada tulisan yang kata, yang tulis Maharaja pertama akan mati dan wilayah kekuasaan dia akan berpecah belah. Benda ni buat raja marah lah. Disebabkan tak ada siapa pun mengaku tentang peristiwa ni, Qin Shi Huang tadi telah membunuh semua penduduk tempat batu tu jatuh. Batu yang ada tulisan ni pula dihancurkan supaya tak ada siapa yang boleh baca ayat tulisan dekat batu tu. Lepas daripada peristiwa tu pula, Qin Shi Huang ni ada dapat berita yang kononnya ada pakar-pakar kimia di istana yang berjanji
untuk temukan herba abadi ni. Tapi mereka tidak berjaya. Qixi Huang ni telah membunuh seramai 460 orang yang pandai-pandai semua ni. Mereka ni diheret dari rumah masing-masing. Lepas tu, kena humban masuk ke dalam lubang besar dan dikuburkan hidup-hidup. Tak lama lepas tu, Qixi Huang ni pergi cari Yufu tadi. Mana taknya, dah 9 tahun tak ada khabar berita daripada ahli Nujum ni. Masa dia jumpa Yufu, Yufu tadi cepat-cepat sujud dekat kaki raja. Lepas tu, dia kata, dia boleh sebenarnya cari air herba hidup abadi apa semua ni. Tapi, kata dia, dekat sana ada ikan gergasi yang halang perjalanan dia nak ke pulau tu. Lepas tu, dia juga cakap nak minta tentera untuk melindungi rombongan dia ke pulau tersebut. Qixi Huang tadi percaya dengan semua benda yang Yufu cakap ni. Tapi masa ni, dia nak ikut sekali rombongan Yufu ni untuk nak pergi bunuh ikan gergasi yang macam Yufu cakap tadi. Masa on the way pergi ke sana, Yufu ni terketak ketak dalam perjalanan sebab dia tahu benda yang dia cakap apa semua ni bukannya betul. Kebetulan ada seekor ikan besar muncul. Mungkin ikan paus. Ikan tu muncul dekat situ dalam perjalanan diorang tu. Lepas tu Yufu ni cepat-cepat cakap ikan ni lah yang duduk halang dia dalam perjalanan dia selama ni. Dengan segeralah mereka semua ni berjaya memanah ikan tersebut. Dan Qixi Huang ni balik dengan ukiran kedua dia yang dia tulis mengunjungi Fu dan memanah mati seekor ikan. Kali ni Yufu tadi ni tak ada alasan dah kalau dia ni tak berjaya nak dapatkan ramuan abadi apa semua ni. Kalau dia balik dengan tangan kosong, confirm dia kena bunuh oleh raja. Dan dia ambil keputusan untuk berlayar ke timur, dekat ke arah negara Jepun. Lepas tu, sejak hari itu, dia tak pernah balik ke China. Dengan perempuan dara apa semua tu dan harta yang raja bekalkan dekat dia tu masa tu. Masa raja nak balik ke istana, dia singgah di sebuah tempat di Hopei. Dan raja ni ternak sakit dekat sana. Macam biasa, dia akan suruh tabib-tabib diraja rawat dia ni. Tabib ni bagilah ubat dekat raja. Yang tabib ni pun tak tahu yang ubat tu, pil tu ada merkuri yang ahli kimia diraja duduk test untuk create satu ubat kekal abadi. Dia bagi merkuri kepada raja. Akhirnya ditakdirkan Qixi Huang ni meninggal dunia dekat situ. Masa ni umur dia 49 tahun. Disebabkan Qixi Huang ni terlalu yakin yang dia ni akan hidup kekal abadi, Qixi Huang ni tak ada pun buat prepare untuk mewariskan tahta dia kalau dia mati nanti. Dalam beberapa tempoh masa lepas tu, orang dah tahu yang raja ni dah mati, berlakulah perang saudara antara mereka yang menyebabkan negara China ni mula berpecah kembali. Apa pendapat korang tentang Qixi Huang ni? Boleh komen dekat bawah tu. Terlalu obses dengan semua benda kekal abadi apa semua ni, sampaikan dia tertipu dengan ahli nujum apa semua tu. Sampaikan dia memakan ubat yang ada merkuri. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ni. Okay, itu saja bersama aku ni Ameh. Assalamualaikum.